sana loh. Pokoknya gambaran.
kedudukan sementara 10 C unggul 3-1 pemirsa di pertandingan final kali ini. Melakukan kembali sekali namun tidak jangka melewati menit tadi. Aset bola kembali berbahaya, bola muda saja membangun serangan menuntut mencari ruang kosong, namun naik tadi sepertinya lagi poin untuk kelas 12 di Agama 2-3. Baik sekali, namun gagal mengantisipasi bola dengan baik. Lagi-lagi poin sama kali ini 3-4. Asal bola gagal kembali, versi yang kurang baik daripada kelas 12 gagal saat ini. Bola untuk kelas 10 sih melakukan set. Baik sekali, iya ini dia gagal lagi-lagi mengantisipasi bola dengan baik. Poin bertambah 6-3. Berbahaya pemirsa, hanya dijagal bola tersis yang dilakukan kelas 20 di berhasil kali ini 7 poin lewat bola tersis. Baik sekali, lagi dijagal menerima tersis yang baik. Poin beruntun kali ini 8-3, unggul 10C. Ini dia kuda hitam di pertandingan bola voli kali ini. Lagi-lagi gagal. Lagi-lagi melakukan terbaik sekali. Berbahaya dari ruang kosong dan akhirnya gagal tadi mengantisipasi bola. Tadi sepertinya out namun ditampangi. Poin lagi-lagi untuk kelas 12 Agama 4-9. Ya ini dia berbahaya pemirsa, apa yang terjadi? Ya terkena mental terlebih dahulu sepertinya daripada pemain kelas 12 Agama kali ini. Jauh semuanya cukup berhasil, tidak keras tapi on point. Yang 10 tim melakukan set. Baik sekali, masih bisa membangun serangan kali ini, langsung saja menuju pemain belakang berbahaya. Mencak ya, bola keluar sepertinya. Terlalu keras tadi dari Hopper. Kita sampai sana dulu, diseru. Berbahaya pemirsa, mencari ruang kosong di sana dan bola keluar tadi terlalu deras tadi memberikan bola terlalu keluar. Hingga poin bertambah untuk kelas 12 Agama dengan skor 6-10 masih unggul. Kelas 10 kali ini dengan defisit angka 4 poin. Angkat bola, bola berbahaya kali ini. Masih bisa diselamatkan dengan baik, mencari serangan, kurang konsentrasi tadi, tidak siap tadi menerima bola. Unggul kembali 6-11. Baik sekali kali ini bola muda langsung saja berbahaya duel netting. Akhirnya dimenangkan oleh pemain kelas 12 kali ini 7-11. Masih dilakukan. Pemain belakang mengantisipasi dia gagal lagi-lagi pemain dari 10 C. Angkat bola kembali. Antisipasi bola gagal lagi-lagi terlalu keras tadi maksudnya tidak jelas antara langsung atau mengumpan tadi. Mencari ruang belakang berbahaya pemirsa, apa yang terjadi berbahaya namun gagal lagi untuk menjadikan bola jadi smash. Dan lagi-lagi gagal untuk menghantam bola pemirsa. Poin bertambah untuk kelas 10 di 12-9. Ini dia pemain tidak. Iya lagi-lagi gagal dari Rozi.
dua. Kita bola muda berbahaya di muka langsung mulai ke belakang perkara masuk pengamatan bola kurang baik daripada pemain kelas 10 di pemirsa skor bertambah 10-13 kali ini tiga angka untuk menyamakan kedudukan bagi kelas Agama. Berbahaya pemirsa, apa yang terjadi? Duel nanti dimenangkan oleh sepertinya ada sebuah pelanggaran tadi. Bola untuk kelas 12 Agama. Ini dia 11-14. Berbahaya, apa yang terjadi pemirsa? Langsung saja terkenas bola, masih bisa diantisipasi dengan baik. Berbahaya, Kaisang Kosong berhasil mengenai kurangnya konsentrasi pemirsa pemain belakang dari badan kelas 10C. Konsentrasi woy. Rafi inisiatif pak. Berbahaya pemirsa terlalu gagal tadi. Ini kembali kelas 10 kelas Agama. Dan gagal sepertinya. Ya gagal kembali poin untuk kelas 10C. 12-14 keras tadi berbahaya pemirsa tapi tidak bisa diselamatkan bolanya dengan tidak melewati net tadi. Pertandingan final yang cukup tidak seru kali ini. Lagi-lagi servis gagal. 13-14 pemirsa dari kedua tim hanya mematikan lewat bola servis. Kali ini lagi-lagi terlalu keras masih. Nah, akhirnya gagal mengantisipasi bola dengan baik. Lagi-lagi bola servis menjadi pokok bagi kedua tim karena tidak bisa mengantisipasi bola dengan baik dari kedua tim. Lagi-lagi gagal mengantisipasi bola dengan baik. Kali ini 15 sama pemirsa. Kita saksikan pertandingan cukup menegangkan. Kali ini berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi di sana? Angkat bola terlalu deras tadi. Bola umpan yang disodorkan ke Kosong namun gagal tadi. Berbahaya pemirsa. Ini tak segan. Ya, kurangnya konsentrasi dari pemain. Dari Rozik. Kurangnya konsentrasi kali ini. Berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi? Iya, lagi-lagi gagal mengantisipasi bola dengan baik. Dari Rozik. Berbalik unggul kali ini pemain. Permainan. Kelas Agama kembali unggul. Berbahaya kali ini. Ya apa yang terjadi langsung saja tanpa ambil kompromi. Berbahaya kali serangan balik dari ruang kosong. Berbahaya akhirnya gagal lagi-lagi. 18-16 Las Agama kembali unggul kali ini. Gagal melewati net. Lagi-lagi servis yang diarahkan. Iya. Sembilan belas tujuh belas, keunggulan untuk kelas 12 Agama pemirsa kali ini di pertandingan final. Berbahaya, apa yang terjadi? Tutup berbahaya akhirnya. Ini dia jam semasa yang dilakukan oleh pemain dari pada kelas 10 C berhasil mengobrak ambil pertahanan rumah tangga yang dimiliki oleh kelas Agama. 18-19 hari ini Rohit. Baik sekali, antisipasi bola yang kurang baik dari pemain Agama. Poin sama kali ini. 19 sama, saling menyusul angka, saling menyalip kedudukan. Berbahaya pemirsa.
masih juga diselamatkan. Kali ini pengamatan bola yang cukup baik, bola keluar pergerakan lapangan, berbalik unggul kembali setelah 10 set kali ini 20-19, 5 poin untuk menuju kemenangan di set pertama kali ini untuk 10 set. Ini dia melakukan set terlalu keras tadi, tapi Rozi servis bokok masuk. Berbahaya pemirsa. Angkat bola, berbahaya akhirnya. Gagal lagi-lagi, Paulin berbalik unggul 21-20. Kembali unggul kelas 12 Kasama. Terlalu memaksa dan akhirnya baik kali keputusan yang diambil oleh Coro lagi. Lagi-lagi poin bertambah untuk kelas 12 Kajamaan 22-21.
jenengi ciri nem. Jadi ini ada Pak Pan yang ada di grup kelas Lomba Bahasa. Ini YouTube Lomba Bahasa. Apa lho? Dikirim yang grup kelas ya? Masa? Poli lah dikirim? Poli lho, eh futsal orang Lomba Bahasa jenis itu. Futsal orang diedit geng. Orang mana dia yang upload? Was! Apa? Nanti dikomen pacar ribu. Inti lho. Aja aku Pak Man iku sing edit. Ayo curia. Ayo curia we, ayo we. Iki mati. Empan, iku lho record sen. Introne wah apik jane. Intro. Ngono ngono. Kan kece kamera ni. Sur. Dede. Dan kurang. Dede. Kurang-kurang apa, Pak? Pak. Isu-isu di body pisan. Iki saya isa pisan. Si Singra saya sur. Dan iki saya suwi ya. Dan iki kan anu. Dan iki saya suwi iki. Kamu nih toh? Cipret. Loh ya? Apa sih? Rindu.
yang bisa diulang kosong berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi? Dan akhirnya Gasel kembali yang akhirnya menambah poin untuk kelas 12 agama 82 pemirsa. Angkat bola berbahaya kali ini, angkat bola kembali tajam tadi berbahaya, antisipasi bola dengan baik, kembali lagi kelas 12 agama berbahaya kali ini ya, tabrakan cekok kanan ini balik besar malah.
komunikasi kesalahan dari tim sendiri pemirsa. 17-18 berbalik unggul kali ini. Oh, 12 ada. Semakin menjadi-jadi dilepil kali ini. Berbahaya angkat bola, namun terlalu deras tadi bola yang dilontarkan. 18 sama kali ini. Putus ketat bisa kedua kali ini. Iya, lagi-lagi gagal. Baik sekali ini dia langsung di semes. Masih bisa ditampani pemirsa. Berbahaya kali ini berbalik. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Dan ini berbalik menyerang Mas Jopel Agama. Kembali lagi mengejar berbarengan belakang. Lalu apa yang terjadi di sana? Akhirnya gagal. Poin mati kali ini 28-18. Dibiarkan saja. 29-19. Poin tipis kali ini. Siapakah hal yang menangkan di set kedua kali ini? Kelas 10 C atau kelas 12 keasamaan? Gagal kembali. Poin untuk kelas 10 C. 21-19. Gagal kembali lewat servis kali ini. 21-20. 21-20. Ternyata masuk bola. Masuk bola. Pengamatanku masuk. Omek nesu. Ya ini dia pemain dari kelas 10C mengangkat bola melakukan full service pemirsa. Berbahaya pemirsa apa yang terjadi, dibiarkan saja bola keluar. Ini dia 23-20. Iya, membaca mantra tadi seperti yang berbahaya kali ini. Akhirnya masih bisa kembali. Ya ampun, game point. Tidak disangka-sangka kelas 10 C. Kali ini satu poin lagi untuk menunjukkan juara pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga ini malah gak ngasih. 21-24, kali ini jika servis tidak masuk, maka otomatis kelas 10C. Ini dia, berbahaya pemirsa, apa yang terjadi? Berbahaya, masuk, akhirnya ini dia. Partai final diumumkan oleh kelas 10C, dengan skor 25-21. Dengan 2 set langsung di set pertama dengan 25-23, di set kedua dengan 25-21. Selamat untuk kelas 10C mendapatkan juara pertama pertandingan bola voli. Dan terakhir adalah cabang olahraga futsal. Tolong tim yang akan bertanding futsal, perwakilan, semua perwakilan harap mengonfirmasi kesiapan tim-tim Anda untuk bersuara.